Vlog channel. Okay, hari ni macam biasa Ira baru habis pergi melompat, pergi jogging semua kan. So memang macam aktiviti-aktiviti orang kata aktiviti-aktiviti yang ada masa lapang sikit. Kalau tidak asyik busy dengan kerja. So hari ni kita ada aktiviti sikit lah macam tu. Okay, tapi kan batuk pula. Okay, so hari ni Ira bukan nak cerita pasal Ira tengah senaman ke ataupun Ira tengah jogging ke. No. Ira nak cerita pasal itu ada something yang Ira nak share dengan korang, yang Ira nak review dengan korang, yang mana Ira dah dapat dah produk ni daripada minggu lepas. Yang mana kawan Ira bagi Ira satu produk ni untuk Ira cuba dan review. Okay, so memang kalau tengok dekat first video tadi, Ira tengok dekat dekat baju Ira. Okay, so baju Ira kering kan. Kalau orang kata kalau kita jogging and senaman akan berpeluh-peluh, tapi yang paling best yang Ira nak share adalah topik yang ini, iaitu yang mananya adalah Ira menggunakan deodorant yang paling best sangat-sangat. Ha, apa tu ya? Okay, Ira dapat dua deodorant daripada Alpha, iaitu ketiak wangi. Ini adalah produk daripada Malaysia tau. Okay, so Ira baru dapat minggu lepas. So Ira dapat minggu lepas dan Ira cuba pakai macam mana, bestnya ke apa ke kata kan. Okay, macam masalah Ira, sangat-sangat bermasalah kalau Ira guna deodorant dan Ira masih lagi tak jumpa deodorant yang sangat-sangat sesuai dengan Ira. Sebab bila Ira pakai and then lepas tu dia akan berpeluh-peluh dekat bawah ketiak kita. So nanti kat sini basah lah kan, apa semua dengan macam orang kata berpeluh lah kan, macam tu. So macam kalau kita pakai warna hitam tak apa juga sebab tak nampak kesan peluh kita tu. Tapi kalau kita pakai baju warna biru ke, warna oranye ke, dan juga yang paling tak best sangat bila kita pakai baju tu, baju tu dah cantik bagi kita, tapi bila kita nak pakai nanti kita akan teringat lah, nanti kan berpeluh kat ketiak lah, apa semualah, inilah itulah kan. So macam mana tu, lain orang lah itu body dia kan. Jadi baru-baru ni kawan Ira ada bagi Ira, iaitu deodorant ketiak wangi, dan dia adalah salah seorang penjual deodorant ketiak wangi ini. Dia pun hari tu dia bagi tahu kat Ira, try lah produk ni dan lepas tu review produk ni. Kalau okey bagi tahu kat dia. So Ira pun cuba dan ya Allah, bestnya Ira pakai tengok, tak ada lagi pemasalah-pemasalah yang Ira hadap. Okay, macam yang Ira dapat ni, Ira dapat dua jenis. Yang Ira dapat ni adalah dua jenis daripada produk Alpha. Satu iaitu extra white and then satu lagi adalah white mask. Okay, deodorant ni orang kata dia akan segar dalam masa 48 jam. Okay, so tadi Ira jogging, exercise, senaman. So Ira takkan guna sampai 48 jam lah, sebab sekejap lagi kan kita nak bersihkan diri kita semua kan. Tapi kalau tengok waktu kerja Ira pakai, memang sangat-sangat best. Yang paling extra, yang paling best dia, iaitu bau dia. Bau dia, ya Allah, wanginya. Kalau boleh katakan, wangi dia ni boleh tahan sampai petang tau. Kalau macam Ira pakai waktu pagi pergi kerja, dan
Petang dia ni still lagi bau dia sangat-sangat wangi dekat kita punya ketiak ataupun masa kita tengah kita dah pakai kan, so kita rasa macam bau kita wanginya macam perfume. So memang best sangat lah yang ni. Orang kata deodorant ni sesuai untuk digunakan oleh lelaki dan perempuan dan harga dia sangat-sangat murah, iaitu RM10 sahaja. Nampak? RM10 sahaja, okey. Punya kandungan dia ni, kalau nak tengok kan kandungan dia ni banyak sangat-sangat. Dia ada aloe vera, dia ada ada pewangi semua kan. So you all kalau siapa-siapa yang beli, korang boleh baca dekat sini dia punya kandungan-kandungan dia. Dan juga Alpha Beauty Rich ni, Alpha Beauty Rich ni terletak di Pengkalan Cepa, Kelantan. Wow, jauh sangat-sangat. Dan jangan risau, dia ada nombor KKM yang telah didaftar kan. So jangan risau lah kalau macam nak guna ke ragu-ragu, jangan risau, you all boleh check dekat KKM sama ada produk ni sesuai ataupun tak untuk digunakan. Sangat-sangat sure kan kat korang yang mana ada masalah tu yang macam rasa macam badan dia berbau ke apa ke, you all boleh try guna deodorant ketiak wangi ni sebab memang wangi dia sangat-sangat tahan selama 48 jam. Dan Ira pun sangat-sangat suka cuba sebab kita nak sentiasa badan kita bau wangi, okay? Dan juga dia memberikan kesegaran lah juga. So yang paling macam pemasak Ira, Ira tak suka guna deodorant yang boleh basahkan baju Ira. So kalau macam ni, kalau boleh tengok kan, dia kering. Memang sangat-sangat sesuai. Jadi apa korang lagi? Boleh cuba ketiak wangi ni. Dan Ira akan letak segala butir-butir Ira ni di bawah description nanti. So Ira rasa macam Ira nak jogging hari-hari dengan menggunakan deodorant ketiak wangi ini. Yeay. So jumpa lagi di next vlog. Dan jangan lupa ya, dapatkan deodorant, whitening deodorant ketiak wangi ni.